Balik lagi ke channel gue, kali ini kita masuk ke segmen kuliner dan gue akan membahas satu tempat makan di Pulau Dewata Bali yang halal, namanya Besanur. Untuk lokasinya tempat ini berada di area Renon seperti yang gue tampilin di peta di layar kalian. Untuk yang mau navigasi ke lokasi tersebut, gue juga udah siapin linknya di kolom deskripsi ya. Yuk kita mulai aja ya. Resto ini memiliki area yang cukup luas ya, jadi memungkinkan banget kalau lu mau datang beramai-ramai nih ke sini. Nah, ini lu bisa lihat ini meja-meja disusun rapi di area yang open gitu ya, yang nggak ada sekat-sekatnya, jadi langsung kelihatan semua tuh. Nah, lu masuk tinggal pilih mau duduk di mana. Untuk makanannya sendiri, resto ini memang spesialisasinya adalah ikan goreng dan sup ikan atau sup kepala ikan. Nah, ini menu andalannya seperti ini. Ada yang bisa pesan satuan atau paketan. Untuk paketan kita dapat supnya dan dapat ikan gorengnya. Ini ikan laut semua dan ikannya cukup gede ya. Ini ukurannya nih satisfying banget. Jadi buat lo yang mungkin makan yang nggak banyak, kalau datang berdua tuh mungkin cukup beli satu paket, nasinya dua. Ini udah kenyang banget ini. Nah, untuk si ikan gorengnya sendiri, rasanya tuh renyah ya, dan enak. Dengan sambal khusus, lalu untuk yang ikan supnya itu, dia tuh bumbunya tuh khas banget, dan lo bisa pilih mau badannya atau kepalanya. Untuk masalah harga, nggak usah khawatir karena reasonable banget. Untuk satu paket ikan goreng dan sup ikan, itu harganya Rp38.000. Oh ya, sudah termasuk nasi itu ya. Jadi kalau yang makannya sedikit, mungkin bisa pesen satu paket, tambah paket nasi. Tambah nasinya satu lagi, sama minum tuh paling Rp50.000-an lah. Plus, mereka juga jual beberapa cemilan, dan juga ada makanan lain seperti martabak ya. Dan es krim kalau nggak salah. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Ditunggu subscribe-nya, komennya, like-nya, dan share-nya ya. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Bye!